Hai guys, balik lagi sama gue Frisilia Kar. Yuk langsung saja kita melanjutkan bermain game Infliction. Oke. Sudah disambut sama lukisan yang sangat menyeramkan ini ya guys. Oh ya, terakhir itu kita sudah menyelesaikan satu quest, yaitu mencari buku. Dan di sini juga kayaknya ada quest yang lain nih guys. Nah, the first item the ritual calls for is some remains of the deceased. Perhaps you can find something around here like some hair or a tooth. Jadi kita harus mencari rambut atau enggak gigi. Punya siapakah itu? Tidak tahu saya, dan memoris di sini juga lumayan udah kekumpul semuanya ya. Tapi gue bingung nih yang di sini nih. Yang di bawah horor ini apa ya? Ada yang kelewat gitu. Langsung saja yuk kita keluar. Ini gue di depan pasti disambut sama bayangan putih nih. Gue tau banget nih. Ini kemarin gue di jump scare sini nih. No! Mami pokok. Tak ada lampu. Oh, nyala. Gimana ya? Rambut biasanya kalau rambut itu di kamar sih, dekat sisir ya guys, bener gak sih? Ini apa nih? Apa nih? Timble Park. Ini. Oh, ini kayak mainan gitu loh guys. Kita bisa play. Jangan serem. Bukan punya gue. By the way, itu setannya bakal ngebunuh gue gak ya? Terus ini juga ada kayak video game jadul, sumpah. Sudah semakin seram. Sini ada gak? Baju. Tadi setannya kesini guys. You will be down here soon. Di kamar mandi coba ada gak ya rambut? Rambut. Gak ada, Beb. Lanjut, ruangan lain. Gak ada. Sini. Nyalain dulu. Sumpah gue kayak lagi main Pulang Insanity loh guys, by the way. Apa nih? Oh, ini kayak ini. Kayak tuh, apa sih namanya, kayak buat es. No, ini loh guys. Ini apa ya namanya ya? Ini zaman kecil gua ada nih. Kayak wow. Siapakah dia? Wow. Kayak kuntilanak gitu ya guys, kuntilanak berambut pendek. Tuh. Apakah dia Sarah? Kita tidak tahu guys. Tuh, ini kayak ada tempat buat penyiksaan gitu loh. Ada rantai gitu. Ini kenapa musiknya jadi begini ya? Mohon maaf nih. Wah! Buset, muka gue diinjek. Buset demi apa? Buset itu apa setannya? Baru kita ngomong setannya bakal ngejar atau enggak, gue dibunuh sama setannya. Oh my god. Oke, kita akan bermain seperti game Palmyra nih guys. Petak umpet kita sama setan, siap. Gimana ya caranya ya? Dia ada di situ loh guys. Shit. Katanya kita bisa nyumput gitu loh, gimana caranya? Gimana caranya? Katanya tuh kita bisa nyumput gitu dengan cara crouching. Tutup dulu deh, serem gua. Rambut atau gigi? Gunting. Gimana caranya gue nyumput, teman-teman? Kenapa jadi begini ya gamenya ya? Kok jadi serem ya guys? Ini gak ada lampu apa di sini?
ada yang nyala-nyala. Ada buku. Life is a storm. Hi Sarah, I'm your only friend. Hah, siapa nih? And we are your husband friend. Oh, kelihatan nih guys, suaminya tuh suka minum-minuman alkohol. I lost a tooth during dinner tuh. No. Gigi. I asked him today what he does down there. He just stared at me silently with pure hatred. I don't understand how this happened. I don't know him anymore, and sometimes he scares me. He spends all of his time in that basement. Next time he does a beer run, I'm gonna sneak down there and look for myself. Trust Gary. But the man I'm living with isn't Gary anymore. Isn't Gary anymore. I have to keep Maggie safe. If nothing else. Nothing else. Oke, jadi ini tanggal 1 Juni 1990 nih guys. Dia tuh kayak ada apa ya, satu pertengkaran gitu loh guys sama si Gary. Sebenarnya dia tuh percaya banget sama si Gary. Dia tuh dan sayang, dia tuh kayak sayang banget gitu loh sama si Gary. Tapi si Gary itu kayak bukan dirinya dia lagi gitu loh guys, intinya. Ya, mungkin pengaruh dari minuman keras. Loh, di sini bukannya hide. Ini bukannya enggak ada kamar mandi ya? Oh, kita bisa nyumputnya kayak gitu caranya. Siap-siap. Melanjutkan yang tadi, jadi si Gary-nya itu kayak berubah gitu loh guys. Sampai istrinya pun kayak gak kenalin dia gitu. Kasian ya guys, by the way. Tuh lihat gambarnya. Ini gak ada apa-apa kan, takut nih gue, asli. Oh ini apa? Honey, it's been 4 years. I need you and I love you more than I can express. Please, please get some help. They alcoholism. And... No, please listen. Don't get angry. No. Mereka bertengkar. Perhara rumah tangga. Perhara rumah tangga, beb. Tapi emang sih kalau misalnya seseorang yang udah di bawah pengaruh alkohol tuh emang apa ya, susah-susah mengendalikan emosi gitu, ya gak sih? Ya gak sih? Sini gitu guys. Oh my god, kok tiba-tiba mati lampu? Oh my god, nge-glitch. Shit, gak bisa balik lagi. Nyalain dulu lampunya. Gak bisa dinyalain. Fuck man. Aduh, itu suara apa? Sumpah gue takut. Matiin. Aduh, gimana ini? Unlucky for some. Aduh, gue gak ngerti ini gimana ini, aduh. Feeling gue sih, oh ini ada yang nyala. Feeling gue sih sarahnya kayak dendam gitu loh guys. Karena ya dia gak dapet cinta dari seorang laki-laki gitu. Dia gak dapet cinta dari suaminya. Jadi dia harus menyelamatkan anaknya gitu. Sementara dia kayak dibunuh gitu kan. I'm not the one with problems. Nah. I just need to numb the pain. Ini kayak obat penghilang rasa sakit gitu loh. Not feel. Biar dia gak mikirin semuanya gitu. Mungkin depresi kali ya si... apanya si Sarahnya. Kasian banget sumpah. Oh my god. Please lah, unlucky for some. Aduh, gak lucu deh. Suaranya itu loh. Apa ini? Kayak Polaroid. Gue punya nih kayak gini guys, tapi gak jadul kayak gini. Oke, okay. You've just pick up a camera. Oh, kita punya kamera. To switch the camera mode, press the camera button E. Once in camera mode, you can take photos. Photos will often reveal hidden clues. Oh, jadi kita itu bisa foto tempat-tempat gitu loh guys. Dan kalau misalnya kita goyang-goyangin, itu tuh dapat kita bisa ngeliat clue-cluenya. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita bakal ya kita bisa coba buka. Nah ya, kayak misalnya gini. Salah. Terus di goyang-goyangin. Oh. Gitu, Pak. Ini berapa lembar nih isinya? Hmm.
Closer. Oke, lebih dekat katanya. Takut. Oh, guys, ada kunci. Oh my god. Nice. Kok enggak bisa diambil? Ini udah, kok enggak bisa diambil sih? Ngebug kuncinya. Kayaknya buat buka ini deh. Kuncinya ngebug, guys. Ini masih ada di sini. Oh my god. I'm not alone. You are definitely not alone. Kita tidak sendirian, guys. Oke, siap. Siap. Ini tadinya ruangan TV gede gitu ya, guys. Tapi sekarang berubah. A spokesperson from the CADV, or Citizens Against Domestic Violence, had mentioned during the past that it's easy to turn a blind eye to domestic violence by explaining away the problem. Often in cases like these, victim is in love with their assailant. As we all know, love. Kita coba foto dulu deh di sini. Ada apa? These cases often need kepo outside intervention, but ultimately, it is up to them to help themselves. Aman. Usually, the Matiin ah berisik. Terus kita harus kemana? Ke sini. Kita foto. Goyang. Nothing, tidak ada apa-apa. Suaranya sudah mulai. Ini ada apa? Ada apa, guys? Gak bisa diambil. Menyala. Who the fuck are you? All you do is drink. You're a monster. Can't live like this anymore. You are a monster. Tuh kan si Gary-nya tuh berubah gitu loh sifatnya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa lagi nih. Clue-nya nih. Nyari gigi di mana coba rumah sebesar ini, guys? Oh my god. Foto dulu. Oh my god. Ada setannya. Ini kemana ya, bro? Oh my god, mama apa itu? Ini ada sosok perempuan gitu. Sumpah gue gak tau lagi kemana. Coba gue foto dulu. Gila, sudah semakin serem, guys. Ada jejak darah. In loving, apa ini? In loving memory. Gary plus family. Condolence, take the time you need for all of us at All Seeing Eye Security. Siapa ya ini? Oh my god. Sumpah takut gua. Mama, ada lagi surat DP simpati. To Sarah and family, we're sorry for your loss. Our hearts are with you. Apa itu? Apa tulisannya gak kebaca? Gak bisa kita baca, guys. Love all us. Oh, ini kayak surat belasungkawa gitu loh, guys, dari teman-temannya si Sarah atau teman-temannya si Gary. Please jangan di jump scare, please. Ini ada lagi toh. To Sarah, Gary plus Maggie, our deep sympathies. If you need anything, please know we are here for you. Oke, ini gue nggak tahu ya, ini surat ini ditunjukkan untuk si Sarah atau untuk si Gary nih, guys, karena posisinya anaknya si Sarah juga menghilang nih, guys. Atau mungkin dilindungi sama si Sarah. Apakah ini? Oh, ini kayak reveal-nya gitu loh, guys. Asyap. Ini kok jadi kayak gini ya rumahnya ya? Kok jadi kayak rumah sakit? Pak, saya takut, Pak. Ya ampun, Pak. Pak, mentok, Pak. Gimana nih, Pak? Ke kiri. Nomor 13. Shit, man.
man. Mama. Porno. Porno. Tiba-tiba jantung gue diambil. The camera after things you wouldn't normally be able if you are stuck try to taking some photos. Gue kaget banget tiba-tiba gue dibunuh. Wah. Oh my god. Wow. Gue ada di mana nih guys? Loh. 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 Kita masih harus cari rambut sama ini sih, rambut sama gigi. Kita balik lagi dong. Seriously? Oh, enggak deh. Gue kira gue balik lagi, guys. Sumpah. Ini banyak kayak obat-obat. Oh my god. Jump scare-nya gila. Banyak kayak obat-obatan gitu loh, guys. Waduh, birnya buset dah. Banyak banget, pengen gue. Mana ya bebku? Ini kayak ada lukisan gitu loh guys. Apa sih ini? Coba deh gue pengen foto nih guys. Bentar ya. Dua kali kita dibunuh. Eh itu ada yang nyala. Goyang. Oh, ini giginya. Ah, kita menemukan gigi. Asik. Oh my god. Kenapa lagi? Eh buset. Wah. Kayak film Conjuring, naik-naik tembok. Once major game mechanic are unlocked. Oh, kita bisa. Kita udah satu langkah lebih depan nih, guys. Sumpah ini game. Merinding anjay. Okay, press any button. Sepertinya kita ke tahap selanjutnya nih guys, sepertinya ya. All you do is drink. I need you and I love you more than I can express. Don't understand how this happens. Depresi secara guys, kasihan. Loh, tiba-tiba gua ada di sini. Di manakah saya? Ya. Apakah ada objektif baru? Ada objektif baru nih guys. Find foto. Kita harus cari foto Sarah nih guys, by the way. Terus gue tiba-tiba ada di kayak gudang. Oh, ini basement. Sepertinya sih ini basement ya guys. Iya, kita di basement. Dan kayaknya kita harus nyari foto Sarah. Dan teman-teman, gue bisa simpulkan nih guys, sampai episode sekarang itu si Sarahnya itu yang pertama depresi karena mungkin suaminya si Gary itu mabuk-mabukan ya guys, karena si Gary-nya ini kan di sini diceritakan sering mabuk-mabukan dan sering mengunci diri di dalam basement. Jadinya si Sarah itu mungkin gak tahan sama kelakuan suaminya dan dia minum obat-obatan. Well, kalau misalnya tentang pembunuhan si Sarah, mungkin gue simpulkan waktu si Gary di basement dia kan baca-baca buku ritual-ritual dunia gelap gitu kan guys. Mungkin si Gary ini kerasukan guys sepertinya, dan dia juga harus mengorbankan nyawa seseorang gitu guys. Makanya dia ngebunuh istrinya si Sarah. Tapi yang belum kita temui adalah clue di mana Margaret dan juga Michael ya kalau nggak salah, kedua anaknya itu berada. Gue nggak tahu ada di mana nih guys, dan belum ada clue-nya juga. Seperti itu. Well, teman-teman, mungkin video yang sekarang sampai di sini dulu aja. Besok kita bakal mencari foto Sarah
dan pasti masih banyak kebenaran-kebenaran yang akan terungkap. Thank you semuanya sudah menonton, and I'll see you on the next video. Bye-bye!